Banjir bandang yang menerjang tiga kawasan di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa silam masih menyisakan trauma bagi warga. Salah satunya Aisyah, warga Kampung Penjegalan Desa Cipende, Kecamatan Padalarang, yang harus menyelamatkan kedua anaknya yang disabilitas saat banjir menerjang. Kini Aisyah mengungsi dan masih memerlukan uluran tangan. Seperti inilah kondisi rumah pasangan Engkos dan Aisyah pasca banjir bandang menerjang Kampung Penjegalan, Desa Cipende, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa 31 Desember 2019. Selain telah memporak-porandakan seisi rumah, banjir juga menyisakan trauma yang mendalam bagi pasangan tersebut, khususnya bagi Aisyah. Aisyah saat kejadian berada di dalam rumah bersama kedua anaknya yang disabilitas harus berjuang menyelamatkan diri. Anak Aisyah yang pertama berusia 30 tahun menderita hidrosefalus, sementara anak bungsunya berusia 11 tahun menderita epilepsi dan tunawicara. Derasnya aliran air selain dengan cepat merendam dan menjebol dinding rumahnya, juga sempat merendam kedua anaknya. Beruntung Aisyah bisa menyelamatkan diri dan kedua anaknya berkat pertolongan tetangganya. Aisyah mengaku masih trauma dan enggan untuk tinggal di rumahnya. Kini ia lebih memilih mengungsi ke tempat orang tuanya. Aisyah berharap adanya bantuan dari pemerintah selain untuk perbaikan rumah, juga bantuan untuk kebutuhan perabotan rumahnya yang telah rusak akibat terendam banjir. Lagi di rumah. Terus anak saya kerendam segini, saya minta tolong sama tetangga, anak saya dibawa ke atas, saya gendong yang anak yang kecil, udah pergi ke rumah bibi di atas, air udah masuk semua, jebol itu kamar, lima orang. Ya. Ibu bertiga dan suami kerja, yang kedua lagi main, nggak tahu. Mau ada musibah di rumah bapak di atas. Sini, nggak mau takut nanti kalau udah beres. Di beberapa titik bencana kita sudah mulai bersih, minimal bersih dulu. Jadi BPBD kita turun, Satpol PP kita turun, dan masyarakat juga semuanya turun. Minimalnya bersih, dan hari ini saya kunjungan beberapa kali di setiap titik bencana. Yang pertama kita memberikan bantuan dari patungan ASN kita, yaitu diberikan material untuk rumah-rumah yang memang jebol, kita bisa bantu semen, terus lagi pasir dan bata. Seperti diketahui, banjir bandang akibat meluapnya Sungai Cihaur Gelis telah merendam tiga lokasi di Kecamatan Ngamprah dan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa 31 Desember 2019. Tiga titik tersebut yakni underpass Padalarang, Perumahan Cimareme Indah, dan Kampung Penjegalan, Desa Cipendei, Padalarang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.